Baik, kelas. Sebagai pengukuhan kepada kamu untuk pembelajaran hari ini bagi bab yang ke-8, saya akan berikan satu latihan yang berdasarkan kepada latihan yang ada di buku teks kamu masing-masing. Okey. Baik, kamu lihat pada latihan cabaran minda di buku teks kamu bagi bab yang ke-8. Baik, soalan yang pertama, okey, peta 1 menunjukkan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia. Okey, berdasarkan peta ini. Okey, dia menunjukkan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia. Kemudian kamu akan labelkan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di dalam peta 1 di atas. Okey. Dengan merujuk pada peta merujuk pada peta, kemudian kamu labelkan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi berdasarkan peta 1 di atas. Kemudian soalan yang kedua. Okey, lengkapkan ciri tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar dalam jadual di bawah. Okey, lengkapkan ciri tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar dalam jadual di bawah. Okey, diberikan 4 kawasan tadi. Okey. Gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun luruh sederhana dan juga hutan konifer. Kamu baca soalan-soalannya, kemudian kamu cari jawapan di dalam buku teks dan lengkapkan jawapan-jawapan tersebut. Okey, kemudian soalan yang ketiga, berikan 2 perbandingan antara hutan hujan tropika dengan hutan monsun tropika. Okey, 2 perbandingan antara hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. Kemudian yang keempat, tumbuh-tumbuhan semula jadi memainkan peranan penting terhadap pembangunan negara. Cuba beri ulasan yang kamu ada. Okey, tumbuh-tumbuhan semula jadi memainkan peranan yang penting terhadap pembangunan negara. Okey, berikan ulasan anda. Okey, baik, semua pelajar lengkapkan latihan seperti biasa di buku latihan yang telah diberikan, yang buku latihan panjang yang kamu buat. Okey, tulis indeksnya latihan bab ke-8. Kemudian kita akan bincangkan jawapannya sekejap lagi. Okey, kita nak bincangkan jawapan yang telah kamu jawab bagi soalan-soalan pengukuhan untuk hari ini. Soalan 1, soalan 2, soalan 3 dan soalan 4. Okey, baik. Soalan yang pertama, okey, berdasarkan peta ini, kamu akan labelkan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di dalam peta di atas. Okey, jawapannya, okey, kita semak bersama-sama. Okey, A, hutan konifer, kemudian B, hutan daun luruh sederhana, C, hutan gurun panas dan D, hutan monsun tropika. Okey, itu soalan yang pertama. Kemudian soalan yang kedua, lengkapkan ciri tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar dalam jadual di bawah. Okey, kamu dah salin dia punya soalan. Okey, kita akan semak jawapannya sahaja. Okey, untuk yang pertama A, gurun panas, iaitu A, lasak, B, 0 feet, C, panjang, kemudian merebak dan D, adapt. Okey, kemudian bagi hutan monsun tropika, A, kurang padat, kemudian jawapan yang kedua, berlapis-lapis, kemudian B, lebar, kemudian C, tirus dan D, ialah gajah. Okey, kemudian yang berikutnya, hutan daun luruh sederhana. Okey, A, nipis, kemudian lembut, kemudian B, silinder, jawapan yang kedua adalah banyak, kemudian C, gajah. Okey, yang seterusnya adalah hutan konifer, A, kun, B, tebal, C, bersalut licin
dan D beruang. Okay. Kemudian soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, berikan dua perbandingan antara hutan hujan tropika dengan hutan monsun tropika. Okey, perbandingan, perbezaan antara dua jenis hutan ini. Okey, jawapannya, okey, hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika persamaannya adalah pokok berkayu keras, kemudian daunnya pokok lebar, daun pokoknya lebar dan batang pokok yang lurus. Kemudian ini perbezaan dia antara hutan monsun tropika dan juga hutan hujan tropika. Okay, bagi hutan hujan tropika, lantai hutan jarang, tetapi di hutan monsun tropika lantai hutannya padat. Okay, kemudian pokok-pokok tumbuh bercampur aduk, manakala di hutan monsun tropika pokok tumbuh secara berkelompok. Kemudian hutan hujan tropika di malah hijau. Kemudian hutan monsun tropika menggugurkan daun pada musim kering. Okay, kemudian soalan yang keempat, tumbuh-tumbuhan semula jadi memainkan peranan penting terhadap pembangunan negara. Okay, berikan alasan ataupun ulasan yang dapat kamu nyatakan. Okay, berdasarkan di sini hanya contoh jawapan. Kita lihat. Okay, jika kamu ada jawapan yang lain, tak apa, tak ada masalah, teruskan. Okay, antara contoh jawapan yang diberikan di sini. Tumbuh-tumbuhan memainkan beberapa peranan yang penting terhadap pembangunan negara, terutamanya, okay, yang pertama dalam perancangan bandar yang sihat dan berdaya huni. Okay, tumbuh-tumbuhan ini berpotensi untuk mengintegrasikan pembangunan bandar, pengekalan alam sekitar dan inisiatif kesihatan awam, serta mampu mengendalikan aktiviti membabitkan kesihatan secara tidak formal yang secara langsung membentuk integriti ekologi kawasan berkenaan. Kemudian hutan juga ataupun hutan dan kawasan hijau juga bertindak sebagai apa? Teater sosial dengan kombinasi pokok yang ditanam dan tasik semula jadi ataupun tasik buatan. Contohnya dapat mengeratkan hubungan masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Okey. Kemudian, satu faedah yang sering menjadi tumpuan adalah manfaat ekonominya yang meletakkan nilai pasaran kayu balak. Contohnya untuk dipasarkan demi mendapat pulangan ekonomi yang tinggi. Keampuhan nilai ekonomi itu dapat membentuk sebuah rangkaian dan kegiatan yang memberikan pekerjaan pulangan lumayan kepada individu serta syarikat yang terbabit dalam perniagaan ini. Okay, bagi soalan yang keempat, kamu cuba jawab dahulu. Ini antara contoh jawapan yang diberikan. Okay, kita akan bincang, kita akan semak nanti. Okay.